teman-teman, balik lagi di channel kami Bloom Farmilis bersama masih bersama The Siluman Rider, nggak pakai topeng karena habis makan. Habis makan. Jadi di sini tadi kesini malah di push makan sama ini. Dan makasih tante di belakang tante. Cuk. Makasih udah di ngerepotin. Ini apa nih? Ini kenapa kita kayak gini? Ini karena ini ularnya sangat-sangat berbahaya, cuy. Yang kita obrolin tadi. Jadi ini sama-sama dari Papua. Dan kalau kalian sering nonton Rob Bradle dulu ya, atau Steve Irwin, pastinya kenal sama yang namanya King Brown. King Brown Snake. Dan ini saudara dekatnya, saudara dari King Brown Snake, yang karakternya sangat-sangat menakutkan. Venomnya berbahaya, bisa ngebunuh orang dalam waktu dekat. Ini benar-benar neurotoksin yang letal banget. Pure neurotoksin. Jadi ini ular apa? Ini adalah Papuan Pygmy Mulga Snake. Nah, panjang banget. Iya, namanya panjang. Papuan Pygmy Mulga Snake. Karena Pygmy Mulga Snake itu juga ada dari Australia sendiri. Ada. Nah, ini yang Australia. Ini yang Papuan. Jadi yang dari Papua. Kalau nama binomialnya itu Pseudotechis Rosignoli. Dan di Indonesia cuma saya yang pelihara. Karena ya emang susah dicarinya. Ini hanya ada di Merauke. Jadi enggak ada di bagian manapun di Papua enggak ada. Jadi emang dia endemik Merauke. Kalian tahu Merauke? Paling ujung sana. Orang yang enggak tahu Google aja sendiri. Dari Sabang sampai ini Pak kayak ini dari SFR. Ini enggak ada sponsor ya. Ini enggak ada sponsor, ya, ini cuma kita beli. Kita itu kontenernya kuat tuh. Didorong gini cuma ini tok kebukanya dia enggak bisa. Dan bening warnanya. Ini dulu sebelum ke si Mirza sempat ditawarin juga mau ke Bloom tapi saya tolak karena takut. Ini sumpah karena karakternya juga bahaya. Kita harus cekatan, kita harus cepet respon kita karena kalau kita kalah cepet juga pasti kegigit. Pasti kegigit soalnya ularnya tuh pendek bantet gitu. Jadi kayak gini. Ya samalah kayak om. Jadi emang bantet tapi gesit gitu loh. Jadi agak serem juga. Terus ini di sini kasihnya kayak gimana sih? Kasihnya sebenarnya kalau kita bicara langsung dengan papaku kan dulu pernah di Papua. Iya. Kan TNI papaku. Pernah di Papua terus bilang kalau pernah nemu ular ini pas waktu ke Merauke. Memang pernah kan. Nah, itu habitat di sana itu ada yang kayak rumput-rumput tinggi terus basah jadi kayak rawa tapi rumputnya tinggi. Habitat sama kayak Papuan Black Snake, Taipan itu kan. Jadi kenapa gerakannya mereka cepat? Karena emang habitat di sananya mendukung buat dia bergerak cepat gitu loh. Jadi, emang harus cepat. Kalau nggak cepat, mereka bakal dimakan sama Golden Eagle-nya itu loh, Papua tuh. Iya. Apa sih lupa aku tuh namanya. Kalau kalian misalnya main burung-burung elang tuh ada yang tahu gitu. Ada BOP yang asli Itu emang mangsanya ini tuh dimakan sama burung elang dari sana itu. Jadi gitu. Ini di tempat terbuka ya, bukan hutan ya? Enggak. Banyak kan di rumput-rumput terbuka gitu. Terus ya kadang-kadang di baliknya batu-batu besar ada. Itu. Tapi kalau di sini kerasitnya karena dia sukanya ngerusak kandang lebih parah daripada piara kobra. Kobra kan memang suka ngerusak kandang. Suka. Dia ini lebih parah lagi gitu loh. Jadi ya nggak aku kasih tempat minum, kandangnya tak buat kering. Jadi seminggu sekali bakal aku rendam sekalian dia minum. Gitu. Kerasitnya kayak gitu, menu makannya selalu di shuffle dari burung-burungan, kadal, kadang ular lain juga tak kasih, misalnya ular mati gitu. Jadi dia opio pagi juga ya, opio pagi juga. Lapitar pada umumnya lah. Terus ini ada lock hiding buat diving. Hiding lock ini cuma buat dia sembunyi. Sama substratnya itu pakai forest bark yang kecil ya. Campur kokopit. Udah gitu doang sih. Ya gitu. Sebenarnya ini mau dipindah kandangnya, jadi mau beli kandang yang lebih proper buat ular ini karena jujur di wadah ginian serem buat maintenance-nya. Jadi kita waktu ngebuka juga serem ya. Serem banget ini.
Karena kalau di konten di konten di kandang tera gitu kan seenggaknya kita bisa tahu posisinya kayak gimana. Terus ya dia keluarnya cuma dari arah kita doang. Kalau ini kan bisa ke sini, bisa ke situ. Enggak tahu kan gitu kan. Dan kita enggak encourage kalian nyaranin buat pelihara yang untuk jenis ini spesies ini karena ini advance banget karena ya posisinya lupa kalau enggak salah sekitar masuk 20 besar yang paling mematikan di dunia lah. Iya, mesti masuk 20-an lah. Oke, jadi karena ini ularnya cepet banget responnya, jadi kita harus di tempat terbuka dan luas. Dan ini juga alasan kenapa ini buat advance keeper. Jadi buat kalian yang baru pertama main Venom, jangan sampai kalian ikutan main kayak gini. Dan ini beneran jangan ditiru di rumah. Ini bukan kaya-kayaan, ini pure kaya-kayaan edukasi ya. Buat ini, kalian. Ini pure pengen nunjukin ke kalian kayak gimana karakter ular. Karakternya ularnya. Beri kecoy. Takut woy, takut woy. Buat kalian yang suka apa namanya free handling King Cobra, nggak ada apa-apanya King Cobra sama ular ini. Tuh, dia bisa ngelontarin badannya dia sendiri dan persis tahu posisi kita di mana. Dan dia ngelontarin badannya sambil gigit guys. Serius, tuh, loh sambil gigit. Emang ular ini bahaya banget, wait, kan? Bukan. Dia tuh responnya cepet banget. Bener-bener bukan buat pemula. Ini kenapa saya sendiri nggak berani pelihara ular ini karena respon saya kurang cepet, kurang tanggap. Jadi beneran ini nggak direkomendasikan buat kalian yang baru pelihara ular berbisa beneran. Kalau kita pakai namanya grab stick tuh pun juga nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Karena ular ini dia bakal gigit juga. Berapa? Solusinya buat megang ular ini adalah hook tailing. Jadi ini megang buntutnya sambil apa ya ngasih jarak. Kita pakai hook satunya. Dan ini masalahnya ularnya itu apa? Gendut dia. Dia pendek gitu. Jadi agak susah. Kalau yang saudaranya yang Papuan Blacks-nya kan panjang. Jadi panjang jadi kita lepas bisa kontrolnya. Ini pendek. Ini pendek jadi. Jadi udah ukuran maksimal. Udah gede dia. Gendut cuk. Gede banget. Tuh kan, udah lihat kan kalian kayak gimana responnya. Makanya kita cuman bisa rekomendasi ini buat yang advance saja. Udah, ini masukin aja deh cuy. Iya, takut riskan banget. Bayangin aja, kita lagi enak-enak mau buka ini. Ring, nongol. Dah, ini bahaya. Okay. Oleh karena itu kenapa cuma agoto yang piara ya? Orang-orang kalau ngambil di sana nggak mungkin dah. Ya sekian dulu. Kalau kalian pengen tahu lebih detailnya kayak gimana bisa ditonton di videonya Siluman Rider. Gitu. Oke, kalau kalian suka banget klik like dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi biar kalian nggak tinggal video dari kita. Oke, see you.